karena mungkin join masih belum memuaskan, kita menggunakan lagi ada namanya synchronize atau sinkronisasi. Ya, kenapa harus pakai synchronize? Bagaimanapun juga thread yang berjalan bersama-sama kadang membutuhkan resource atau metode dari luar. Kalau jalan masing-masing nggak komunikasi, untuk apa gitu ya? Jadi kalau Anda mau bikin multi-thread ya mereka harus juga berkomunikasi ya. Anggap saja thread lain itu adalah sebuah resource ya. Jadi memang butuh untuk komunikasi antara satu thread dengan thread lainnya. Contohnya kayak produser dan consumer kayak gini. Saya punya setter and getter gitu ya. Terus saya boleh saya boleh mencetak, kalau mau mencetak atau menampilkan pakai getter kan ya. Saya bisa menggetter suatu nilai kalau sudah di setter, betul enggak? Tapi kalau misalnya saya menggetter nilai belum di setter, apa yang akan saya get? Oke, jadi kalau misalnya saya punya nilai 10 atau 5 lah ya, saya isi nih 1, di get 1 juga. Saya isi 2, di get 2 juga. Ya, jadi impiannya seperti itu gitu ya. Jadi ini ada 2 buah thread ya. Yang satu sebagai produser, yang satu sebagai consumer. Gitu. Kalau misalnya gini, saya ngegetter. Ini belum ada nilai ini, belum di setter. Saya ngegetter. Apa yang digetter? Kan ini enggak ada. Jadi kita harus apa dulu? Harus nunggu di setter dulu. Kalau di setter sudah ada, baru bisa di getter. Kurang lebih seperti itulah. Kenapa kita perlu sinkronisasi? Makanya 2 buah thread itu memang atau lebih ya mereka saling berkomunikasi. Nah, ini adalah contoh yang tidak disinkronisasi. Ada 2 buah nilai. Ya, oke, langsung saja lah kita bahas ya. Kita akan memprint 2 buah string, ya, string 1 dan string 2. Oke, nama kelasnya toString. Kemudian metode print ini isinya adalah dia ngeprint string 1, tapi dia nggak langsung ngeprint semua ya. Kalau nggak diselip kan ngeprintnya bersamaan gitu ya. Nah, di print lalu slip 500 millisecond terus ngeprint lagi. Jadi kalau misalnya saya ngeprint ini string satunya halo, lalu yang string duanya apa kabar, maka yang terjadi adalah dia pengennya gini. Di print dulu halo, istirahat dulu nih, slip 500 millisecond lalu apa kabar. Begitu ya. Nah, kelas toString-nya tadi sudah kita buat. Lalu kelas print string thread implements runnable. Ya, di sini ada 2 buah string yang tadi ya, toString. Kemudian ini ada kelas objek dari kelas thread untuk kita jalankan metode run. Nah, karena ini manggil start jalankan run gitu ya. Kemudian di konstruktornya saya akan initialize ya string 1 dan string 2 nya untuk kelas print string thread ya, str1 dan str2. Lalu kita buat object thread lalu jalankan run. Oke, karena toString ini memiliki metode statik ya, namanya print, berarti kita bisa pakai di sini langsung ya toString print. Apa yang di print? Yang di print adalah str1 dan str2 yang ini ya, gitu ya. Kita print. Nah, lalu kita coba akan di metode main ya. Saya akan buat
3 buah objek print string thread, 1, 2, 3 ini ya. Yang pertama, string 1, 2 nya isinya hello, ini str 1 nya nih ya, ini str 2 nya there, ini str 1 how are, str 2 nya you, str 1 nya thank you, str 2 nya very much. Apa harapan Anda? Mungkin akan muncul hello there, how are you, thank you very much mungkin. Nah, ketika di running ternyata hasilnya tidak begitu ya. Bisa hello, how are, thank you there, you very much. Nah, ini kan tidak sesuai keinginan ya. Coba Anda running kembali programnya. Hasilnya apakah seperti ini? Beda lagi pasti ya. Ini enggak akan sama. Ini beda-beda. Itu ya. Sesuai dengan kontrol CPU. Kalau CPU lagi ngontrolnya thread yang itu atau yang mana ya, tampilannya akan berbeda lagi, tidak seperti ini. Nah, ini tidak sesuai ya. Makanya kita perlu sinkronisasi. Synchronize. Saya impiannya sih pengennya bukan begitu ya, munculnya pengennya hello there, how are you, thank you very much. Makanya kita harus synchronize. Ya, nama keywordnya adalah synchronize. Ini memastikan hanya ada satu thread yang mendapatkan hak akses ke dalam metode tertentu. Jadi nggak rebut-rebutan, semuanya pengen mengakses metode yang sama, rebutan pengen dicetak, nggak ada ceritanya begitu ya. Jadi kita kunci dulu. Oke, kita akan kunci objek tersebut akan menjalankan sebuah monitor implisit pada saat objek dari metode sinkronisasi dipanggil. Sekali lagi, objek tersebut dimonitor ya. Memastikan nggak ada objek lain yang akses metode yang sama. Nah, ini keywordnya synchronize. Ya, synchronize sebuah metode. Kan tadi metodenya ya yang ingin kita synchronize. Kita bisa mensynchronize objek di mana metode tersebut menjadi anggota dari apa yang ingin kita kunci gitu ya. Oke, di sini saya akan mengunci metodenya ya, metodenya yang mau kita sinkronisasi. Ditambahkan aja, cuman depannya aja synchronize, static void print ya, metode printnya kita synchronize. Apakah akan sesuai dengan hello there, how are you, thank you very much? Ternyata belum tentu juga, tapi yang pasti dia akan muncul hello there, how are you, thank you very much. Nah, itu untuk sinkronisasi yang pertama ya. Nah, untuk contoh yang kedua, sinkronisasi yang kedua, kita bukan mensinkronize melalui methods ya, tapi kita lakukan di sini. Nah, di dalam method run kita akan sinkronize objeknya. Oke, objek apa nih? Anda lihat ya, TS ini adalah toString. Dari kelas toString, nah ini itu yang akan kita synchronize ya, objek dari toString print str1 str2 sudah, cuman itu saja, memberikan efek yang sama ya. Itu adalah sinkronisasi antara dua buah atau lebih ya, sebuah objek thread. Ya, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.